Coba coba pegangin. Aku mau ngobrol sama dia. Coba dari pertama tuh kau bilang. Kau suka nih? Dari awal tongkatmu. Jangan menyendiri mulu, tiap ke pantai sendiri. Tapi kenapa ya? Apa? Itu ini, aku kira ini datar. Ternyata ada ini apa, ada. Ada apa? Penantian besar sehadir untukku. Anugerah terindah kok. Udah nyala belum sih? Ini udah. Oh, udah nyala nih. Hai, sekarang kita lagi ada di Sareater. Tepatnya ada di Pangandaran gitu. Aku sama my team, ada Fami, ada Dika, ada Egi. Kita lagi kerja sambil liburan kayaknya ya. Sebenarnya aku yang kerja, tapi aku sengaja bawa mereka karena biar mereka juga ikut happy. Betul. Kita gitu. Sih agak ini ya, tapi kesini lagi. Tahu gitu ya, reward aku kan juga pantai kan waktu itu. Ini juga pantai. Pantai lagi. Gak apa-apa, pantai lagi. Yang penting sama aku. Giliran. Aku tagih giliran. Iya, itu kan rewardnya. Kemarin rewardnya dia, sekarang rewardnya aku buat kalian gitu loh tuh. Tapi keren sih ya. Keren banget. Dia tuh tempatnya adem banget tuh. Jadi dia tuh banyak beberapa villa kayak gini. Tapi aku pilih villa yang paling pojok. Nih ada di sebelah sini. Ini villanya paling pojok. Tapi kalian tuh kalau misalkan, aduh, liburan tuh di sini tuh penuh banget. Apalagi di sini-sini ya. Banyak banget manusia-manusia yang berkunjung. Sekarang aku mau masuk, sebenarnya kita udah masuk ke dalam, kita udah packing barang, kita udah masukin barang. Tapi aku pengen dari depan sini biar kita tuh happy gitu. So, coba di ganti dulu kameranya. Boleh. Nih. Nah, gitu. Aku pengen masuk. Guys. Oke, ayo Dika. Nih. Ini kuncinya, Bres. Oh, iya. Maaf. Nah, ini kuncinya. Kita buka. Apa yang dibuka? Benar. Wow. Bersih. Ya tuh minimalis banget. Ini aku tadi barusan kerja di sini. Ya. Nah, ini kamarnya ada 3. Nah, ada ini. Ini yang kamarnya yang apa ya? Yang deluxe lah, bukan deluxe ya, dia double, tuh single, enggak, deluxe. Deluxe. Nah, kalau yang ini twin. Yang ini tuh twin tuh. Ada dua. Tah, di sini tuh ada dua. Dia itu kasurnya 2 tapi twin bed gitu. Lucu. Nah, ini kayaknya kamar Egi sama Dika lah ya, atau Egi sama Fahmi. Fahmi. Nah, terus enggak, soalnya di sini ada lagi nih. Lihat di sini tuh ada lagi. Kamarnya ada 3 gila. Lu mantap ya. Nah, di sini tuh ada lagi tuh. Kamar yang kayak enak banget. Kalian tahu enggak setiap ruangan kamar tuh dikasih AC? Jadi 3 kamar 3 AC kayak gitu. Dan kamar siapa? Nah, jadi aku tuh di kamar yang paling besar. Kalian bertiga terserah lah. Aku tuh di kamar yang paling besar, jadi kalian bertiga terserah hati di kamar yang paling besar. Di sini juga Egi bisa masak. Ama. Nih, di sini Egi bisa masak. Lihat, ini tuh, duh. Halo. Salah. Ya, gitu. Atau oh ini, halo. Salah. Ini udah ada dapurnya, kita bisa masak, bisa apa aja. Betul. Dan ini kamar mandinya super bersih juga. Betul, mantap. Ya. Sekarang mungkin kalian tinggal happy-happy aja. Ini kamarku. Bentar deh, kayaknya
kok kamar kamu yang ini? Terus kamar ini siapa? Ya terserah, itu ada tiga, ada satu, dua, tiga. Kalian pilih aja kamarnya masing-masing ya. Guys, begitu. Biasanya kan aku tidur sama kamu di rumah. Ya. Mau banget tidur sama aku. Biasanya tidur bareng. Biasanya kan di sini kan? Iya. Kamu gua di sini. Ya enggak dong, sekarang kan udah pisah. Nah, sekarang kan juga ada tuh, itu kan juga ada pembatasnya tuh. Tuh bisa di sini. Tidak bisa. Oh ya udah gini aja, kalian di sana berdua di twin. Oh jangan, dia geser. Nanti dia geser gitu. Kayak gitu. Jadi ini sebenarnya reward aku. Rewardnya dingin banget. Masih mendingan tempat gua. Mendingan ini. Enggak ada mendingan-mendingan, semuanya tuh enak ya. Kayak gitu. Bukan masalah tempatnya, tidurnya. Oh, ya. Pantainya enak banget. Cuman aku teh nanti belum mandi sih. Egi mau simpen barang-barang dulu. Lihat, boleh. Lihat Egi beberang kesekia tinggal capek. Kita sama tim lagi. Kayak gitu. Jadi kayak gitu ya. Jadi ini gimana tanganku? Tanganku gini ya. Maaf ya netizen. Nah, kayak gini. Jadi emang kemarin tuh rewardnya Fahmi tuh tanggal berapa ya, aku lupa. Tapi sekarang tuh aku ada kerjaan. Tapi kenapa bisa sama di Pangandaran, nanti aku kasih tahu penjelasannya ya sebenarnya. Terlihat dia sendirian terus. Coba pegangin. Aku mau ngobrol sama dia. Coba dari pertama tuh kau bilang dari awal tongkatmu. Jangan menyendiri mulu, tiap ke pantai sendiri, tiap ke pantai sendiri tidak baik itu, nanti sambat seton nanti lo. Pulang ke pantai. Kamar kita bareng aja kali ya. Katanya profesional. Ini karena cinta sama beda lagi. Ini karena sayang tapi kamu sini ngapain? Ini rewardnya pantai juga. Lo tahu kan kemarin juga gua ngasih reward pantai. Kalau lo kesini mau ngapain? Sayang coba tolong kau dengar. Ku anugerah terindah kau yang paling sayang. Sebenarnya aku tuh ada kerjaan, tapi aku tuh ada beberapa tawaran. Yang pertama itu memang daerah-daerah tempat-tempat ini. Biasanya para konsultan itu, aku konsultan itu biasanya nerima di pantai sini karena aku tahu kamu penantian besar. Jadi hadir untuk ingin lo buat apa ya, walaupun bukan gua nggak suka sama pantai, kayak nge-bet aja pantai buat gue, cuman ya biasa aja karena lo suka sama pantai. Jadi gua terima kerjaannya di sini, kebetulan katanya apa sih, dikasih fasilitas mewah. Aku bilang gua mau bawa tim ya, aku butuh tim yang gede yang ada kamarnya gitu. Nah, aku terima di sini. Sebenarnya ada beberapa juga, ada yang di Kalimantan, ada yang di Malang. Nah, aku terima yang di sini aja karena yang di sana-sana itu nggak ada pantainya, jadi tempat-tempat itu nggak ada pantainya. Jadi biasa aja. Aku terima di sini karena aku tahu kamu suka pantai, jadi aku terima di sini. Kalau boleh tahu, mau mengerti? Oh, sesimpang di hati. Sangat tahu kerjaan aku udah bareng sama aku. Enggak kan dulu. Ya balik lagi ke dulu. Balik lagi ke biasa aja kan. Ya konsultan lah ya. Dia masih magang juga sih. Oh orang berarti orangnya kesini. Hah? Orang. Ya orangnya kesini. Oh. Nanti gue lagi sini dulu. Ini karena sayang. Kita gimana? Di sini aja nikmatin semuanya, ada makanan, ada lebih.
kita apa tahu kamu suka ikan. Enggak, terus kita nungguin lo. Ya iyalah, di sini aja santai aja. Nanti gua pulang juga enggak tahu malu. Mau berangkat sama siapa? Sendiri. Tadi gua minjem mobil lo ya. Gua anterin kali ya. Kamu tahu di sini jalannya aja tadi belok-belok. Enggak, gua udah expert daerah sini. Ya. Oke. Enggak khawatir ya. Berapa jam kira-kira? Dan sehari ya kemarin ini kerjaan lo ya, tapi kayak lo masih mikirin gue suka pantai atau enggak. Tapi anak-anak juga pasti suka sih pantai. Iya, makan siang dulu kali ya. Ya. Rasa yang begitu sakit yang selalu saya rasakan. Kenapa? Coba tolong kau dengar anugerah terindah kau yang paling saya gemar. Penantian besar sehadir untuk kau casting rasa sama sayang. Coba tolong kau dengar kau anugerah terindah kau yang paling saya gemar. Penantian besar sehadir untuk kau casting rasa dan sama sayang. Ya gini deh.